Beri bantuan, Nikita Mirzani girang dipuji paling cantik oleh korban banjir Kalsel, malah disindir. Peduli dengan para korban banjir Kalsel, Nikita Mirzani beri bantuan hingga disebut wanita paling cantik oleh salah satu pemuda yang mewakili para korban lainnya. Dilansir dari Koren, Nikita Mirzani ternyata menjadi salah satu artis yang peduli dengan para korban banjir Kalimantan Selatan atau Kalsel. Pasalnya, baru-baru ini ia mengirimkan bantuan untuk para korban di sana. Bantuan dari Nikita Mirzani itu pun disambut hangat. Salah satu pemuda mewakili para korban banjir lainnya lantas menyampaikan ucapan terima kasihnya pada Nikita. Terima kasih buat kakak Nikita Mirzani yang paling cantik telah mendonasikan di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur. Ditunggu buat kedatangan kakak Nikita Mirzani, salam dari Sungai Rasau, kata salah seorang pemuda. Nikita pun menanggapi ucapan terima kasih itu, ia rupanya girang dipuji paling cantik. Ah, aku dibilang paling cantik dong, tulis Nikita Sabtu 11 Desember. Nikita pun menyematkan doa terbaik untuk para korban terdampak. Mudah-mudahan banjirnya segera surut dan segera pulih, di sana diberikan kesehatan, tulis Nikita. Tak butuh waktu lama, postingan Nikita pun langsung ramai dikomentari oleh para netizen. Banyak dari mereka menyampaikan rasa terima kasih sekaligus mengungkapkan rasa salutnya pada Nikita. Nyai the best, seru akun Deden. Semangat kak, barakawa, komen akun Diel. Terima kasih banyak donasinya kakak Nikita Mirzani yang paling cantik. Semoga kakak Nikita Mirzani sehat selalu dimurahkan rezekinya, timpal akun Dar. Namun di sisi lain, banyak netizen justru menanggapi sinis. Hal itu lantaran Nikita hanya menyertakan namanya saja. Padahal menurut netizen, sumbangan yang diberikan Nikita kepada para korban juga berasal dari sumbangan masyarakat. Itu netizen yang sumbang, tulis akun Heli dengan emosikan tawa. Netizen yang nyumbangnya dipampang foto dia. Ngakak, saut akun Edme, cantikan dari mananya, muka oplas di aja bangga, seluruh akun Vecia. Nah menurut kalian bagaimana komentarnya soal final offer? Tulis di kolom komentar ya gengs.